Indonesia, sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dari 5 benua di dunia dengan jumlah 260 juta orang, tapi sangat-sangat susah untuk mencari 11 orang yang jago bermain bola. Di benua Eropa, terdapat satu negara di tengah laut yang jumlah penduduknya hanya kurang lebih sejumlah satu kecamatan di ibu kota negara kita, namun bisa lebih jago bermain bola dibandingkan kita. Bahkan Piala Dunia pertama dimenangkan oleh negara dengan jumlah penduduk 75 kali lebih kecil dari negara kita. Jadi sebenarnya kenapa Indonesia tidak pernah lolos Piala Dunia? Coba kita mulai dari turnamen tingkat Asia Tenggara. Selain hasilnya yang mudah ditebak dan musuh besar kita yaitu negara Thailand, faktor-faktor kecil lain yang bertumpuk-tumpuk juga termasuk di dalamnya. Seperti pendidikan sepak bola yang tertinggal, bermain secara brutal, jadwal pertandingan yang tidak jelas, sampai kasus kecurangan lainnya. Belum lagi latar belakang pembinaan para pemain dengan rencana yang kurang matang untuk jangka panjang, contohnya seperti penentuan bakat, pola hidup pemain, kualitas fisik dan skill, dan tentu saja kejujuran. Meskipun tidak sepenuhnya salah, tapi yang pasti sang juara tidak pernah mendapatkan kemenangan yang instan. Butuh proses yang panjang untuk menghasilkan pemain sepak bola yang berkualitas tinggi.